Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak menggelar vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Gembala Baik Pontianak. Vaksin dilakukan kepada 700 siswa dan siswi sebagai dukungan terhadap program dari pemerintah. Guna mendukung program pemerintah, tim gabungan melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi itu dilaksanakan di Sekolah Dasar Gembala Baik Pontianak dengan target 700 anak-anak yang mendapatkan vaksin. Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Rio Sigal Hasibuan mengatakan, vaksinasi itu dilakukan dua sesi agar tidak terjadi penumpukan. Sebab antusias anak-anak sangat tinggi mengikuti vaksinasi itu. Terlebih lagi dukungan orang tua sangat tinggi dalam mengikuti vaksinasi anaknya. Kegiatan ini sengaja kita laksanakan, ini guna mendukung kegiatan pemerintah, yaitu terkait saat ini vaksin terhadap anak 6-11 tahun. Kan orang tua sudah menunggu vaksin bagi anak-anak ini agar anak-anak memiliki kekebalan tubuh menghindari COVID-19. Orang tua juga sudah memberikan peringatan pengertian maksud kami kepada anak-anaknya agar mau mengikuti vaksinasi. Masuk ya. Jadi ini buat supaya ada imunnya aja gitu. Biar enggak takutnya nanti kena apa gitu. Enggak ada daya tahan aja. Kalau orang tua mendukung ya. Polisi juga menyiapkan hadiah bagi peserta vaksin agar anak-anak menjadi lebih bersemangat mengikuti vaksinasi. Kepolisian menghimbau orang tua untuk memberikan izin anak-anaknya mendapatkan vaksin COVID-19.